Ya, beralih ke pergerakan harga komoditas. Harga emas mengalami penguatan pada Selasa karena dolar melemah menjelang data ekonomi dari China dan Amerika Serikat yang dirilis pada pekan ini. Investor juga patut mencermati pidato Chairman Federal Reserve Jerome Powell untuk menelaah bagaimana kenaikan suku bunga akan berjalan. Pada perdagangan Selasa siang sekitar pukul 13.10 waktu Indonesia Barat, harga emas di pasar spot naik 0,12% menjadi $1.925 per troy ounce. Sementara emas berjangka Amerika Serikat meningkat 0,03% menjadi $1.934. Harga emas naik karena kekhawatiran pelaku pasar terhadap perkembangan pemberontakan oleh tentara bayaran Rusia selama akhir pekan lalu, yang memicu kecemasan terhadap ketidakstabilan politik di negara tersebut. Bentrokan antara Moskow dengan kelompok tentara bayaran Rusia Wagner dapat dicegah pada hari Sabtu setelah tentara bayaran tersebut mundur dari kota Rostov di selatan Rusia. Di sisi lain, investor juga beralih dari dolar Amerika Serikat ke logam mulia. Namun konflik yang tengah terjadi di Rusia yang juga dapat menggerakkan harga batu bara akibat potensi disrupsi suplai minyak dunia yang dapat berdampak pada naiknya harga komoditas. Batu bara menjadi komoditas yang berkinerja cukup buruk sepanjang tahun ini. Harga komoditas energi ini sudah berada di level $141.50 per ton untuk harga kontrak Agustus 2023. Padahal harga batu bara sempat mencapai puncaknya di level $372 per ton. Pekan ini investor menanti data ekonomi termasuk Purchasing Manager Index China dan pengukur inflasi utama Amerika Serikat yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi ekonomi makro. Chairman Fed Jerome Powell juga akan berbicara di panel kebijakan Forum Bank Sentral Eropa tentang perbankan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Rabu. Ya, berikutnya, bagaimana update terkini dari harga komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami? Dan mari kita simak infografik berikut ini. Pergerakan komoditas minyak WTI mengalami penguatan sekitar 0,71% di level $69.86 per barrel. Sementara nikel mengalami penguatan sekitar 1,82% di level $20.678.5 per metric ton. Emas mengalami penguatan 0,24% di level $1.938.4 per troy ounce. Adapun CPO juga naik 0,21% di level RM3.727 Malaysia per tonnya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, tentunya kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.